Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu murah rezeki bersama keluarga ya. Baik teman-teman, nah teman-teman yang kemarin-kemarin nyari carry 10 alias carry 1000 pickup ya. Ini dia ada satu unit carry 10 injeksi 2009 ya, warna putih. Unitnya masih orisinil teman-teman, unitnya masih mantap banget, istimewa ya di tahunnya. Ya teman-teman simak videonya sampai habis agar tahu kondisi, lokasi, harga, dan juga nomor telepon lengkap di video ini ya. Yuk kita simak unitnya sama-sama. Oke teman-teman, ini dia ya unitnya carry 10 injeksi 2009, unit orisinil ya, warna putih, masih mantap ya teman-teman ya. Ini kalau carry 10 injeksi, bak lantai bak sudah bak datar ya teman-teman ya, flat deck ya, lantai bak datar. Dan juga ini karena injeksi makin tambah irit ya teman-teman ya. Jadi ini platnya plat asli Nopol Bali ya teman-teman, plat DK Bali. Untuk Samsat masih hidup sampai bulan 12 2023, STNK 2024 ya. Lalu kir baru saja dikir hari ini, sekarang tanggal berapa ya, sekarang tanggal 5 ya, bulan 9 2023 ya, baru hari ini dikir, jadi berlaku nanti sampai 6 bulan ke depan. Surat-surat juga lengkap, BPKB lengkap semua ya teman-teman ya. Ini unitnya mantap teman-teman, masih orisinil cat. Untuk kondisi luar ya, ini hampir tidak ada yang tergores yang berarti ya teman-teman ya. Ini belum dipoles teman-teman ya, nanti dipoles biar makin kinclong ya. Carry 10 injeksi ya, karena masih orisinil tentu kondisi masih tipis, bodinya kaleng total ya. Nah ini bemper pojokan biasa ada baret dikit ya teman-teman ya, sama yang di kanan. Nah, pojokan bemper biasa ada baret-baret, terus untuk talang utuh semua nih ya, talang utuh di bagian atas, list kaca utuh juga ya. Nah ini ada, ini dikit ya, ada retakan dikit catnya ya teman-teman ya. Ini mau di servis nanti di spet, boleh saya bantu spet ke bawah ke tukang cat ya, biar dibikin mulus sekalian. Ini talang juga masih utuh yang kiri ya, tidak bekas nabrak unitnya, tidak bekas nabrak teman-teman ya. Unitnya mantap untuk tahun segini, masih mantap banget, body masih kaleng total semua, bawah bak juga nggak ada yang kropos bagian luar ya. Ini bodi bagian luar teman-teman ya, masih mantep. Lalu belakang, nah ini ada bekas merah-merah dikit ya, ini ya, itu di bagian tutup bak belakang. Kalau mau di spet boleh, karena ini baru masuk teman-teman ya, baru masuk kemarin, baru cuman dicuci dan hari ini baru dikir, jadi belum sempat dipoles ya. Kalau dipoles ini makin mulus ya, makin mengkilap ya teman-teman ya. Untuk body luar sekeliling itu dia unitnya masih mantap banget, orisinil bodinya ya. Wajar kalau ada yang lecet, ada retak-retakan dikit ya, karena tahun segini dari yang super mulus ya pasti sudah dicat ulang ya teman-teman ya. Lalu lanjut ya, kita ke bagian kolong. Ini bagian kolong ya. Nah ini setelahnya ini nggak ada yang kropos teman-teman ya, cuma ada merah-merah dikit warna putih, soalnya kan gampang kelihatan ya. Nah ini kaki-kakinya juga kalau dibawa sangat empuk ya, kaki-kakinya sangat nyaman, dan body bagian bawah alias di kolong tidak ada yang kropos ya. Ini sasis bagian depan utuh ya, spakbornya juga utuh semua, ini nggak ada yang kropos. Bannya semua baru ya teman-teman ya, ban rata-rata tebal hampir baru, ban depan ya, semua ban keempat-empatnya nyaris baru ya teman-teman. Yang belakang sasis jamin semua masih bagus ya, ini sasis bagus. Nah ini cuma kalau carry warna putih, apalagi yang udah tahun segini ya, sasis itu kelihatan kotornya ya, bekas-bekas debu apa ya, masih kelihatan lengket-lengket, susah dibersihin.
tapi ini original ya, utuh semua sasis, tidak ada yang keropos. Nah nih, nah ya, ada kaitan kotor-kotor gini aja ya teman-teman ya, malum tahun segini, apalagi warna putih bawah kolom kering ya. Nih lantai bak dari bawah juga bagus ya. Nah ini lantai bak tidak ada yang keropos ya. Lalu lantai bak atas ini dia teman-teman ya, bak sudah datar lantainya, lantai bak sudah datar ya, tidak ada yang gelembung di bagian sini ya. Biasanya kan carry 1000 nih ada gelembungan di sini ya, spakbornya untuk roda belakang. Jadi karena dia datar otomatis dia agak tinggi ya, ini jarak spakbor sama roda agak tinggi dibandingkan sama bak yang masih ada lengkungan dalamnya, dia kelihatan agak ceper bawaannya ya, kalau bak datar kelihatan lebih tinggi dia. Oke itu teman-teman ya, ini bagian belakang utuh semua original ya. Nah ini, nah ini ada pegangan ininya ya, ada yang keropos dikit ya teman-teman ya. Nah ini pegangan tutup belakang, apa namanya, tutup mesinnya belakang nih ya. Ini platnya udah ada yang keropos sedikit di bagian kotak sini aja. Yang kanan masih bagus. Nah, yang kanan masih bagus. Unit sudah tinggal pakai teman-teman ya. Surat-surat hidup semua. Ini bagian belakang. Nah, ini. Lampu tidak ada yang pecah. Lalu bagian sisi kanan sasis jamin utuh semua ya. Sasisnya ini yang belakang, ban ini yang belakang kanan 50% ketebalannya ya, ban serep ada, ban serep juga masih tebal. Ini sasis si kanan, nah ini masih utuh sasisnya nih ya. Nah ini bawah ya, nih ya, itu bagian kolong belakang. Lalu di depan, nah ini dia utuh sasis, utuh spakbor juga utuh, ban depan kanan tebal ya, nyaris baru. Oke teman-teman, lanjut ke dalam. Nah ini untuk door trim utuh, nggak ada yang sobek, nggak ada yang robek ya, itu semua silar-silar pintu juga utuh. Yang jelas unitnya bebas dari kecelakaan ya, bebas nabrak teman-teman ya. Ini masih utuh juga ya, bagian apa namanya ini, talang sisi dalamnya utuh semua, setrikannya nih masih ada, terus sealer-sealeran pabrikan masih utuh orisinil ya, sampai di bawah. Lantai juga masih utuh teman-teman ya, lantai kabinnya masih utuh ini ya. Nah ini masih utuh, cuman ada merah-merahnya ya, bekas mungkin bekas karpet yang lama nggak pernah diangkat, lembab jadi merah-merah, tapi cuma sedikit ya teman-teman ya, nggak sampai yang bikin keropos. Lantai kabin utuh ya, masih kenceng. Lalu dashboard juga utuh ya, dashboard utuh, ini sudah dikasih tempat naruh air mineral ya. Lalu ini lampu baca masih hidup, plafon juga masih bagus, masih kenceng, nggak ada yang robek untuk urusan plafon. Nah, sarung jok juga masih bagus ya. Nih, sarung joknya masih bagus. Ini dia. Ya, boleh dibilang unitnya sudah sangat mantap ya tahun segini, 2009 injeksi. Teman-teman ya. Sekarang saya ajak teman-teman lihat ruang mesinnya ya. Ini ruang mesin harus dibuka dulu ya. Sarung joknya saya buka dulu ya teman-teman ya. Sorry, bukan sarung jok, jok bawahnya harus dibuka dulu. Nah ini jok kiri sudah dibuka ya. Sekarang kita start saja mesinnya. Indikator semua masih normal ya. Ini sudah injeksi ya teman-teman ya. Oke ya. Kita lihat ke ruang mesin. Mesin
sarong jok dari copot. Nah, ini dia. Ruang mesin ya. Suaranya masih halus sebenarnya. Ini. Nah, ini. Ya. Kering juga mesinnya ya. Kalau dari atas ini masih kering. Suara juga halus, sudah injeksi. Ya. Lalu ini semua indikator semua mati ya. Tadi tandanya normal, setelah mesin hidup indikator semua mati kecuali indikator itu ya, rem tangan. Karena masih diaktifkan rem tangannya ya. Lalu untuk di belakang knalpot, ujung knalpot sudah pakai model muffler ini ya. Merek Remus ya. Ini knalpot tidak ada yang asap. Tidak ada asap putih yang keluar dari ujung knalpot ya, teman-teman ya. Mesin boleh dibilang ini kondisi masih bagus, tidak ngasap dan suara juga tidak kasar ya. Jadi masih halus suaranya. Khas suara Carry 1000 yang injeksi. Nah, ini kalau di Bali saya buka harga ya 64 juta masih bisa nego halus. Teman-teman yang minat bisa hubungi di 081 2366 2200, alamat di Jalan Muding Indah Gatot Subroto Barat Denpasar Bali. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat dan salam sukses untuk teman-teman semua.